Kami hari ini dari tim kuasa hukum 01, ada 33 orang advokat yang hadir pada kesempatan ini. Kita menyerahkan tambahan berkas perkara yang tadi sudah diterima dengan baik oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Yang paling penting dari tambahan berkas perkara itu adalah jawaban, tanggapan atau keterangan dari pihak terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon pasangan paslon nomor 2. Jadi yang kami serahkan hari ini itu adalah tanggapan atau keterangan terhadap permohonan yang disampaikan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei tahun 2019 yang lalu. Dan walaupun kita tahu belakangan terjadi perubahan, penyempurnaan, bahkan perpat kami sebenarnya sudah menyerupai suatu permohonan yang baru ya. Walaupun ini masih satu hal yang diperdebatkan, tapi itu nanti tergantung pada sikap dari majelis hakim. Apakah yang akan diperiksa adalah permohonan tanggal 24 Mei yang lalu ataukah setelah dilakukan perubahan. Walaupun kami dengan keras akan menolak adanya perubahan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang dan hukum acara Mahkamah Konstitusi bahwa dalam hal pilpres ini, sengketa pilpres, permohonan itu tidak boleh dilakukan perubahan sama sekali. Jadi kami akan berpegang teguh pada ketetapan peraturan-peraturan itu dan akan berharap majelis hakim akan memeriksa permohonan yang sudah diregister, yaitu permohonan tanggal 24 Mei 2019 yang lalu. Tapi kami tentu juga tidak tinggal diam, kami juga telah mempersiapkan, mengkaji, menelaah ya, perubahan-perubahan yang dilakukan. Tapi belum kami serahkan hari ini. Itu hanya siap-siap saja, persiapan saja, karena fokus kami adalah mempertahankan pendapat, pendirian kami bahwa permohonan yang diregister itulah tanggal 24 Mei 2019 itu yang harus dijadikan pegangan untuk memeriksa perkara ini.